Welcome to Mobil Joss Channel. Jenis-jenis karoseri truk konstruksi. Go! Mining dump truck. Mining truck atau haul truck adalah truk yang berbentuk besar yang berfungsi untuk mengangkut material dalam jumlah yang besar, seperti mengangkut tanah, pasir, kerikil, atau yang lainnya. Mining truck atau haul truck biasanya digunakan dalam area pertambangan untuk mengangkut material dalam jumlah yang banyak, sehingga proses pengangkutannya lebih cepat. Karena bentuknya yang besar, sehingga kapasitas pengangkutan material menjadi lebih banyak. Water truck. Water truck adalah jenis kendaraan truk yang dirancang khusus untuk mengangkut dan menyebarkan air ke lokasi yang membutuhkan, seperti lokasi konstruksi, lokasi kebakaran, atau lokasi yang membutuhkan pasokan air tambahan. Fungsi dari water truck yaitu untuk memberikan pasokan air dalam jumlah yang besar di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh infrastruktur tetap atau tempat-tempat di mana akses air sangat terbatas. Logging truck. Logging truck atau truk kayu adalah truk yang berbentuk besar yang digunakan untuk mengangkut kayu gelondongan yang berukuran besar, hasil tebangan dari hutan belantara, yang kemudian dibawa ke tempat penampungan sebelum dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Articulated dump truck. Articulated dump truck adalah salah satu jenis kendaraan dump truck yang merupakan kombinasi dari traktor dan trailer, di mana kabin dan dump bodinya dapat bergerak secara bebas dan fleksibel ketika melewati lahan yang basah dan berlumpur. Jenis articulated dump truck ini dapat digunakan untuk mengangkut beban dengan medan yang kasar, keras, dan tidak beraturan. Truk kren. Secara umum, kren adalah alat yang berfungsi untuk memindahkan barang yang berukuran berat dan besar. Sedangkan truk kren adalah truk yang dilengkapi dengan kren yang bisa digunakan untuk mengangkut atau menurunkan barang yang berukuran besar dan berat dengan mudah. Dump truck. Dump truck atau truk jungkit adalah kendaraan pengangkut yang digunakan untuk membawa atau memindahkan material dari satu tempat ke tempat yang lainnya, seperti tanah, batu, pasir, kerikil, atau hasil tambang yang lainnya. Dump truck juga digunakan untuk mengangkut material untuk keperluan konstruksi.
Tanker truk. Tanker truk atau truk tangki adalah truk yang berfungsi untuk mengangkut muatan berbentuk cair atau gas. Untuk meningkatkan kestabilan dalam transportasi cairan dalam tangki, tangki dibagi dalam beberapa kompartemen yang dipisahkan dengan sekat-sekat. Mixer truk. Mixer truk atau disebut juga dengan truk molen adalah truk pengaduk beton yang digunakan untuk mengaduk beton dan mengangkutnya ke lokasi pengecoran. Dalam perjalanan menuju lokasi pengecoran, mixer terus berputar untuk menjaga agar beton tetap cair dan tidak cepat mengeras dalam perjalanan. Truk tronton. Truk tronton adalah sebuah tipe truk yang memiliki jumlah roda sebanyak 10 buah. Biasanya truk tronton untuk membawa dan mengangkut barang dalam jumlah banyak karena kapasitas bak truk belakang yang besar. Truk tronton banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan untuk mengangkut dan mengirim barang seperti pabrik-pabrik, perusahaan ekspedisi, perusahaan logistik, dan lain sebagainya.